Hai guys, kembali lagi dengan saya Hardi Klasikar Interior. Kali ini kita lagi mengerjakan all new Sirion di tahun 2018. Ini mobil terbarunya dari Daihatsu. Dia keluaran terbaru juga. Dan untuk speknya, interiornya all new Sirion itu setirnya dia sudah berbalut kulit dengan anyaman jahitan itu sudah originalnya pabrik ya. Untuk door trim dengan jok yang kami rubah di Classic Car Interior. Soalnya all new Sirion ini dia joknya itu masih blue drum, masih kain. Nah, ada beberapa jok depannya itu dia ada airbagnya di bagian sebelah sini ya. Ini SRS airbag. Nah, untuk bagian kanan ini jok depan kanan kiri semuanya sudah ada airbag dan di setir juga udah airbag. Jadi gini, kita pemasangan itu permanen, jadi nggak bisa semi atau sarung, kita nggak ada karena banyak pertanyaan yang mau bisa nggak sarung atau bisa nggak semi. Nah, kalau semi itu aslinya tetap di dalam tapi ininya nanti akan rusak karena nanti kita dibolongin begini kalau semi sistemnya. Tapi kalau permanen itu semuanya utuh dan nanti kalau mau diganti ini dikembalikan originalnya, ini tinggal dipasang, jadi plug and play udah, tinggal baru lagi 5 tahun ke depan kalau mau dipasang ini masih grass ya. Nah, ini kan sudah selesai semua. Nanti kita akan coba buat jalan karena dari sensor-sensor airbag dari jok sebelah kiri dan jok sebelah kanan itu dia ada airbagnya, airbag system. Nah, kita coba nanti untuk instalasi sih udah oke semua. Cuman kita coba rasanya lebih nyaman atau tidak menggunakan material kulit sintetis leather look. Enak juga ternyata ya. Mobil kecil, tapi kalau dalamnya lebih lux, lebih oke banget lah ini. Nah, dia udah ada tombol steer. Dia jika volume dari head unit bisa gede kecil di tombol steernya. Cuman kita nggak usah nyalain lah, karena kita nggak berani kalau bukan urusan interior. Kita hanya interiorannya aja. Nah, ini biasanya kalau untuk pemasangan dia seat belt di bawah jok ini kan ada kabel seat belt. Jika dia pemasangannya pas, dia akan berbunyi. Tapi kalau seandainya ini kita pasang, itu dia akan mati. Nah, dia akan tidak bunyi kalau udah seat belt kanan kiri terpasang ya. Nah, yang mau konsultasi mengenai interior mobil untuk Daihatsu Sirion terbarunya boleh ke Classic Car Interior yang ada di Galaxy. Thank you ya, makasih, sukses selalu.